Margarita. Dalam B3 tak ada eh. Hello, hello, hello. Assalamualaikum. Kami kembali lagi. Kali ini real, bukan dalam handphone. Dah muncul. Dah sihat alhamdulillah. Diberi peluang untuk siapa kembali. Siapa yang dah sihat ni? Ha? Saya dah sihat. Saya siapa? Juga Sirhan ni, sabar. Bagi saya buka rimah dulu. Nampak tak? Penerbit. Tengah. Penerbit dah siap banyak kali. Teruja gila ni. Mulakan awal-awal tu, kenalkan diri dulu. Dia tengah, Zep, dia tengah teruja. Kau ingat korang popular sangat? Dia tengah teruja sebab tak lag. Oh. Kau kena faham benda tu. Kau tak. Sambung. Okay, go. Okay, alright. Hari ni, saya Sirhan Daniel, komposer dan juga producer, kembali untuk buat reaction kali ini. Kali ini kita buat apa, Bit? Saya Syafiq Erwin, vocal coach. Kembali juga pada kali ini punya review sebab selama seminggu ni Sirhan tunjuklah ni yang kita busy. Selama seminggu ni saya busy, so saya selalu buat live dekat TikTok kan. Betul. Tengah buat kerja sambil buat live. Ramai sangat yang komen suruh mana video reaction, nak video reaction. Betul. Video reaction. Lepas tu jangan lupa buat video reaction AJL, jangan lupa buat video reaction AJL. Okey, sekarang apa nak kita tahu? Hari ni merupakan hari Selasa eh. Kita shoot ni hari Selasa. Nanti korang kata asal lambat keluar, asal lambat keluar. Hari Selasa sebab kita orang terlalu busy, tak sempat busy untuk shoot video reaction untuk korang. So, tak apa-apa masa, kita terus sediakan untuk korang. Cumanya saya nak disclaimer awal-awal. Untuk AJL, walaupun saya berada di sana, saya tak bukan ting. Walaupun disebabkan. Disebabkan saya berada di sana. Apa pula disebabkan? Oleh kerana. Ingatkan nak cerita pasal Akhir Rosli tadi. Sabarlah. Okey. Polisir tak ada sabarlah. Ada polisir ni. Aduh, walaupun saya berada di sana. Kita mau balik kerja ni. Walaupun saya. Bagaimana kau bercakap lah. Walaupun saya. Nanti orang marah aku menjerit. Okey. Walaupun saya berada di sana, saya terlalu busy untuk tengok peserta lain. Saya tak tengok pun bersemaran lain. Ni jujur. Tapi saya tengok masa rehearsal, saya tengok masa soundcheck. Tapi saya tak tengok hari kejadian. Sebab saya merupakan orang yang bertanggungjawab dan handle untuk persembahan Hakim Rusli. So, saya hanya fokus untuk Hakim Rusli je. Betul. Faham tak? So, dan juga ada beberapa suring saya dalam itu. So, saya tak boleh nak mengikut kata-kata anda suruh buat reaction orang ini, orang ini, orang ini. Tak boleh, banyak yang saya tak boleh buat. Sebab nanti orang kata bias. So, kita asal lah best friend ni pun dia tak boleh nak review. Kaibaha ke, Haim Daniel. Saya tak boleh buat. Sebab nanti orang kata saya bias kan. So kita biar Zef yang pilih orangnya. Siapa ini? Zef pilih siapa? Untuk yang pertama ni kita siapa Zef? Aku lupa. Tak ada skrip. Dalam ni ni? Sepi Aina Abdul. Sepi Aina Abdul. Sepi aku nampak benda. So hari ni, first time aku review AJL persembahan orang. Biasa aku pergi sana. Tapi hari ni, minggu ni, AJL tak pergi. So, this is my first time untuk buat reaction. Tahun ni lagu Sirhan tak. Tahun ni lagu Sirhan tak ada pilih eh. Alhamdulillah saya masih bertahan 5 tahun. Tak tersikir lagi. InsyaAllah. Tahun depan. Tahun depan. 37. Okay, go. Sirhan. Okay. So, kali ini, kita nak review satu. Review pula. Ada sponsor barang ke nak review? Kita nak buat reaksi untuk seorang penyanyi. Katanya menang vokal. Vokal terbaik. Vokal terbaik. Tapi sebaik mana? Kau tak sedap, kau siap. Kau tak kisah siapa pun kau, okey? Dengar eh. Mari. Tekanlah! Tekan! Okey. Oh, dulu banyak tekan. Lag. Producer boleh? Tolong Gerakkan sikit skrin. Turunkan sikit skrin. Sedap aku producer. Okay. Okay, aku nampak dia pakai baju ni apa dia tu. Sepinya di dalam hati, dirundung pilu, rasa beri sendirian aku berisi. Wih, awal kau tekan Fik. Awal kau tekan. Nak adakah benda positif atau negatif ni? Positif. Okay, dengar tak tone dia yang berat itu? Ya Allah. Tapi sangat dynamic in control yang sangat cantik. Untuk nyanyi low note. Okay, nyanyi low note. Selalunya penyanyi-penyanyi ni, dia tak pentingkan low note. Diorang pentingkan high note. Yes, okay. Yang nak highlight tu. Nak menjerit tu, nak menjerit. Nak bagi orang tunjuk power. Dan netizen pun suka dengar benda gitu. Tapi diorang tak tahu sebenarnya lower note ni yang paling penting untuk carry
sejauh mana pergi lagu itu. Okey. Kita start terus. Mana ada lagu start terus terpekik atas. Betul. Kan? Start mesti kena low note macam gini. So kalau start pun kita dalam beat ataupun dah salah, kita tak ada mood nak dengar sampai habis. Aina Abdul, superb first note kau. Meletup. Oh, merinti. Takkan pernah aku. Kontrol dia lebar siap. Aku tak nak, aku nak stopkan dulu sebab macam aku cakap tadi, vocal control dia, low note dia, kita macam kita biasa dengar orang nyanyi beat, kita biasa dengar orang recording before dan after recording, kita sangat teruja apabila dia datang dengan package yang kalau dalam recording feel dia dah ada, dah ada ini ya. Ini persembahan ni feel dia kita dah tahu akan ada, dah rasa, dah rasa. So selalunya ada perbezaan penyanyi yang bagus dan penyanyi yang sedap. Bila penyanyi yang sedap, dia nyanyi sedap. Tapi penyanyi yang bagus ni, dia nyanyi sedap dan feel. Okay. Ha, itu je. Kadang-kadang orang persoalkan, orang kan suka tanya, kenapa dia ni yang menang? Vokal terbaik berkawan dia ni. Kenapa dia ni yang menang? Perbezaannya mungkin hanyalah kalau in technical ataupun dia punya problem nyanyi dia tak ada masalah, dua-dua okey. Apa kelebihan? Kita akan tengok kepada feel. Betul. Mana yang sampai? Bila kau pejam mata tu, kita rasa yang mana? Kita faham jalan cerita yang mana, itu yang kelebihannya. Dan okey, kenapa kita stop lepas rembang? Kenapa aku stop? Sebabnya aku nak tengok feel dia lepas masa chorus ni apa jadi. Ah, sekarang ni sangat membawa. Oh, dia punya dia punya nak pandang sebelah kiri tu. Hebat babe, hebat. Jangan korang dengar tak lah dia punya high note. Bagi aku sebab saya tengok daripada rehearsal daripada rehearsal soundcheck, apa yang saya boleh garapkan tentang nyanyian Aina Abdul untuk kali ini, dia lebih lebih terkawal dan lebih konsisten bagi saya. Kalau korang tak percaya, korang tengok balik persembahan yang ini dan juga Aina Abdul yang AJL lain sebelum yang saya rasa ini lebih matang dan lebih in control. In technical dia pun banyak improvement. Dia selalunya kalau dulu ini je lah belting dah ni. Dia akan dia akan bisa. Tapi sekali tak, dia pergi ke head voice. Sangat cantik. Smooth. Dan dia boleh sambung smooth. Pertukaran dia, passing note dia antara yang nak ke chorus tu sangat cantik. Apa lagi? Ada apa lagi? Kat tempat tadi tu dia ada last note dia ada sikit sikit terkerak dia macam betul dah terserak sikit dah. Sebab kali ikutkan yang hujung tu kan, kalau lagu MP3 dia dah ada part tu. Cuma dalam arrangement dah tukar chord. Yes, so dia jadi lain dah. Jadi lain. Mode dia lain. Okey. Okey. Tekan tu. Part ni kita tengok. Dengar teknikal tu. So, faham tak? Faham tak maksud saya tadi? In technical, in technical, nyanyian dia, kalau kita sebut pasal technical tone placement, dia dah berada di sini dah. Dan dia menggunakan register head voice. Kalau tak, Aina Abdul before this, daripada rendah ke tinggi ke, dia memang belting. Belting tu dia guna chest all the way. Yes. So, kita akan dengar macam, periknya. Macam, kau kita ni, boleh sampai tak Aina? Boleh sampai tak kan? Macam, tapi kali ini, kita rasa macam tenang. Kita pun tak, padahal note dia nyanyi tu dah tinggi dah. Dah tinggi muzik dah. Muzik dah nak naik kata yeah. Dia. So dia masih control lagi. Dia masih relax.
berbanding dengan semalam yang AJL lepaskan. Ya, AJL okay. Sebelum ni dia lebih tak control sikit lah. Okay. So tiba-tiba, oh my god, takkan pernah. Benda tu susah, saya pun susah. Tak mampu untuk buat benda nak itu yang nak jaga vocal part ni susah. Sangat susah. Sihan dia buat lagu saya, tiba-tiba dia nak ujung tu ada soft tu. Aku tak ingat. Sihan buat lagu Syafiq? Pump! Tengok, dia tak famous. Lagu dah harapan tau, sabar jap. Tapi jangan sama. Apa tadi kau cakap? Apa tadi kau cakap tadi? Dia boleh control daripada kau tengah besar, kau softkan dia. So balik. With energy yang sama. Okay, kita tak dengar pun dia drop energy. Kita masih dengar energy yang sama. Tapi kawalan suara yang dia tukar. Dapat berbeza, perbezaan tu. Itu sangat bagus. Dan saya tahu jurinya, Dato' Syafinas, kalau pasal vokal semua kan, Dato' Syafinas. Kalau saya tahu cara Syafinas bekerja, saya tahu cara Syafinas mendengar, saya tahu cara Datuk Syafinas menilai. Saya dah pernah lalui dalam zaman-zaman itu. So, inilah kriteria-kriteria yang Datuk dia Syafinas dia ambil nak. Kira. Yang dia ambil kira. Benda ini. So, no wonder kalau korang tanya kenapa dia menang, sebab ni lah. Jangan. Jangan paling kira-kira. Dalam MP3 tak ada eh. Dalam single dia yang recorded tak ada. Ini extra mile dia bagi. Dia bagi lagi weh. Dia ini kita nak. Ini kita nak. Element of surprise. Ya. Kena ada dalam persembahan AJL pak. Tapi betul lah. dia bagi element of surprise tu. Cuma dia tak over dan tak keterlaluan macam sebelum ini. Saya tak tahu. Tuntutan lagu. Form lagu tu. Bagi aku lagu sebelum ni pun tak tuntutkan dia terjerit macam gitu. Semalam, kalau ikut nak bandingkan dengan semalam AJL yang lalu, dia fokus kat vokal. Kali ni dia sangat terkontrol dengan arrangement yang no. baru. Sebenarnya, every song, semua nak tuntutan kepada vokal. Dia tak ada lagu yang tuntutan dia memang kena menjerit. Tuntutan tak ada. Benda tapi lagu semalam tu, memang ada part dia memang dia kena, dia nampak dia nak highlight. Okay, lagu semalam, memang dia ada part yang dia, memang dalam original begitu. Okay. So, bila dia buat perform AJL, dia overkan benda itu. So, faham tak? Original dia dah besar. Mungkin dia belajar. Dia memang akan belajar. Maksudnya, original dah besar. Dia tak overkan. Macam ini, dia tak original dia dah begini. Dia control. Dia bagi sikit. Pump. Aku belanja sikit. Membuatkan kita rasa macam, apa lagi? What's next? Yes. What's next? Nampak? Woo! Arrangement ni membantu lah untuk dia highlight dia punya technical. Dia technical dia bagus gila kali ni. Sikit-sikit pitchnya. Dia nak try buat something yang tapi limited. Kita faham sebab dah tengah. Kau dah pam tu. Ni dah nak ujung-ujung tu dia ada a bit flat. Yalah. Kat bawah belakang tu. Tapi masih boleh dimaafkan. Control. Masih boleh dimaafkan. Buat lagi pitch. Dengar tak? Note dia sikit. Flat kat ujung tu. Ujung-ujung. Okay, pitch. Tekan. Oh, habis dah? Tekan je. Oh, habis dah. Tapi kita rasa tak puas. Okay. Di hujung tu, tapi nak komen sikit yang di hujung part tu. Orang mesti dia rasa selesa dalam hujung tu. So di hujung part tu kita nampak yang dia rasa macam okay lagu ni nak habis dah, tapi ada attack lagi. Cubalah buat something else, mungkin bila ni tak rehearse ke, mungkin kau dengar kan. Mungkin lah, kita tak tahu. Kadang-kadang artis ni bila dia dah gila masa share. Dah nak share masa perform, dia ada benda yang dia tambah. So, saya tak tahu benda itu dia tambah ataupun memang dia dah praktis benda itu. Kalau dia tambah, mungkin menyebabkan itulah jadi tak terkawal sikit. Okay. Tapi kalau benda itu dah di-prepare awal, mungkin elemen-elemen dia dah penat, dia dah apa, itu menyebabkan support dia tak strong dah hujung-hujung untuk support nafas dan note dia tu supaya pergi ke pitch yang tepat. Tapi masih okey, masih okay. Good pembukaan job. Pembukaan dia best. Cuma ending dia tak membunuh. Persembahan ni cuma untuk kepuasan kami lah kot. Ada sikit tapi tak banyak. Ada sikit sangat tu. Dah habis dah. Dah habis dah. Dah habis dah. La ilaha illallah. Okey.
So, Fik. Wajar tak? Dia kena bagi markah ke? Dia tak ada markah. Okey, apa? Soalannya apa? Wajar ke dia menang macam tu? Soalan cerita lah overall. Overall persembahan tu macam mana? Tak. Wajar, patut dia vokal. Soalan aku baik. Okay, wajar tapi dia menang. Overall dulu. Overall lah. Layak ah. Layak dia menang. Dia memang layak. Okey, siapa yang tak setuju dia menang? Saya ada baca komen, ada baca juga rata-rata komen mengatakan tak setuju dia menang. Di mana bukan peminat Aina lah ni yang komen ni. Dia kata tak setuju dia ni menang because of rasa tak sampai lah, tak puas. Saya ada kawan saya macam berlebihan lah. Ya, kawan saya diehard fans Aina dia boleh kata yang, "Eh, apa Aina ni? Dia tak memberi, aku tak puas." Saya faham kenapa orang berkata begitu. Kerana kali ini nyanyian Aina macam saya kata, dia tak belting. Dia menggunakan teknikal yang bagus, yang betul. So, itu yang korang dengar macam tak puas. Korang rasa macam, "Alah, tak menjerit pun tak." Netizen ni dia suka dengar orang terjerit-jerit. Naratif Aina kena jerit. Kena jerit. Kena belting. Tapi dia kawal vocal like dia. Orang rasa macam, "Eh, kenapa ni?" So, netizen kenalah tahu kita kena move forward. Kita kena tolong artis-artis pujaan korang ini untuk pergi ke landasan yang betul, untuk belajar teknik vokal yang betul untuk jangka masa yang panjang. Okey, kalau Aina Abdul dia masih belting sampai ke sudah, sampai ke tua, percayalah tak lama pun dia boleh menyanyi. Tak sampai tua pun rasanya nanti hilang suara. Ya, takkan lama. Takkan lama dia boleh nyanyi. So kita kena support bila dia dah teringin ataupun dia ada kesedaran untuk belajar teknik vokal dan menggunakan head voice untuk note yang tinggi supaya keselamatan dan kesihatan tekak dia juga. Keselamatan macam SOP kan, nampak? Okey, Pete. So, secara totalnya apa? Wajar tak? Dia wajar. Betul, dia untuk pendapat Pete, sama. Saya pun sama macam Pete juga. Memang, naratif Aina tu korang memang nak dia, takkan dia nak belting je all the time. All the show penat, dia pun show banyak. Betul. Dengan AJL lagi nak adab. So, AJL pula dua lagu. Dua lagu. So, hari ni tuntutan daripada persembahan ni Aina menepati semua kritikan-kritikan mengatakan kriteria dia pun Aina untuk ni, menang dia masih ada. Yes, dia telah memenuhi lah kritikan-kritikan dan juga orang kata apa bit ni. Entah, tapi aku tak tahu lah. Cumanya kalau kriteria untuk memenangi vokal terbaik, dia dah cukup. Tak ada reason kenapa untuk dia kalah. Okay, itu saja komen daripada saya dan juga Silhan. Jadi macam biasa, kalau orang tak setuju ataupun ada juga yang juga macam gitu. Tapi tu banyak. Minggu lepas mereka semua akan pilih komen. Okay, saya akan pilih komen dan diorang akan jawab pertanyaan ke. Boleh, tak ada komen masalah. Kita okey je, kan? Yang negatif kita jawab. Positif pun kita jawab. Yang negatif aku suka jawab. Soalan boleh, komen boleh, tak setuju ke pendapat, bagi je. Tapi saya pilih yang terbaik. Okay. Nanti mereka akan jawab. Okay. Siapa yang nak, kadang ada komen-komen kat YouTube yang saya tengok ni, dia nak perhatian, dia nak glamour. Dia nak komen supaya kau baca komen aku. Cara nak bagi kau baca, aku kena kutuk kau. Yang cakap kata api dalam karat tu ke? Macam-macam aku baca. Aku tahu kau nak perhatian. Engkau nak aku baca komen kau. Kau mendapat perhatian itu, aku baca. So mungkin kau boleh komen untuk Zef tengok dan pin. Okay. So kalau korang tak puas hati ke apa ke, korang boleh komen. Kita orang pun nak baca juga pendapat. Mungkin ada benda yang kita orang terlepas pandang. Poin-poin yang ada. Okay, korang boleh komen kat bawah ni. Kita orang akan baca. Dan jangan lupa like, comment and share video ini. Serta jangan lupa subscribe FX Bus punya YouTube. Dan juga jangan lupa follow saya dan juga Apit di TikTok, di Instagram. Nama kami Syafiqan Daniel, nama saya Warimu Muzik. Dan saya Syafiq Erwin, Instagram saya Syafiq Erwin. Dan kalau siapa nak belajar vokal, korang boleh follow saya punya account vokal kelas saya, Saint Voce Studio. Dan korang boleh follow saya punya account TikTok juga. Sekarang ni saya dah ramai dah, bila saya buat live ni ramai je. Saya datang daripada FX Bus, So, vocal. Selamat datang ke account TikTok saya. Siapa yang belum follow, boleh follow ke TikTok saya, kita borak-borak kat situ. Okay? So, untuk kali ini, Aina Abdul Sepi, juara vokal. You jumpa slay. Lagi FA Bus. Bye.